Ya, langsung saja kita akan memantau langsung bagaimana persiapan dari CNBC Awards 2023 di Westin, Jakarta Selatan. Telah bergabung bersama kami jurnalis CNBC Indonesia Mira Rahmalia dan juru kamera Terry di Bamira. Silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, Syamina, saya juga pemirsa, tentu sekali bahwa di penghujung tahun 2023 ini CNBC Indonesia Award kembali hadir menjadi ajang penghargaan bagi para pelaku di berbagai industri yang berhasil beradaptasi dan terus tumbuh di tengah tantangan dan ketidakpastian ekonomi bagi dunia global dan tanah air. Tahun ini betul sekali Syamina mengusung tema Maintaining Optimism Amid Uncertainty. CNBC Indonesia Award 2023 maksud kami akan menampilkan para juara ekonomi bisnis yang mampu mengukir prestasi sekali lagi di tengah tantangan ekonomi global dan politik yang kita tahu memang tidak mudah dan penuh ketidakpastian. Ada lebih dari 24 kategori yang akan ditampilkan pada malam ini dengan 4 kategori spesial diantaranya yakni Person of the Year in Good Governance, Lifetime Achievement, Best Leader in SOE Transformation, dan Prominent Figure in Cybercrime Eradication. Terus sekali untuk acara ini akan live pada malam ini di cnbcindonesia.com live stream secara live streaming dan live di TV di CNBC Indonesia TV mulai pukul 8 malam nanti. Sedikit kilas balik, Syamina dan juga pemirsa, CNBC Indonesia Award sudah hadir sejak tahun 2019 yang berarti tahun ini adalah tahun kelima pelaksanaannya dan setiap tahun selalu konsisten memberikan apresiasi bagi para figur dan pelaku usaha yang membantu kekuatan ekonomi nasional untuk terus bertumbuh. Misalnya di tahun 2022 kemarin, Best CEO of the Year diberikan kepada Direktur Utama PLN Darmana Prasojo, di mana PLN tercatat mampu menumbuhkan kinerja keuangan PLN sendiri hingga laba bersih tumbuh 1,62 kali pada semester 1 2022 meski di tengah tantangan ekonomi global yang tidak mudah, salah satunya di tengah kenaikan harga minyak global. Jadi sekali lagi pemirsa, senang sekali saya sekarang sudah berada di venue CNBC Indonesia Awards dan pemberiannya bisa Anda lihat langsung di belakang saya saat ini. Jadi sekali lagi pemirsa, jangan lupa nonton CNBC Indonesia Awards 2023 pukul 8 malam ini langsung di CNBC TV dan live streaming di cnbcindonesia.com. Sekali lagi, dan demikian laporan kami, Syafina dan juga pemirsa, kembali ke Anda di studio. Ya, itu dia tadi laporan dari jurnalis CNBC Indonesia Mira Rahmalia dan juru kamera Terry Diba melaporkan langsung dari Westin, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.